saya saban tahun lah bila datang Merdeka ni, selalu yang saya ingat pasang bendera. Tapi jauh dalam hati saya, Merdeka ni merdeka minda, minda yang merdeka. Merdeka! 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 Saya memang lahir di Camp Garrison, Port Dickson. Ayah saya memang guru besar sekolah tentera. Rentak, bunyi rentak kawat tu dah macam sebati dalam diri kita, sebab saya pada kecil lagi kita dah dengar hentak kaki tu. Jadi pada saya indah masa lahir di sana kan, membesar di sana. Bagaimana suasana dalam kem tu mempengaruhi diri saya. Terutamanya dari segi disiplin. Jadi kalau orang kata saya, mungkin ada orang kata saya nampak serius, saya rasa sebab pendidikan arwah ayah saya macam tu. Dalam konteks orang kata Merdeka dan juga dari segi Malaysia ni, masa saya di Bahau, saya bermula pada umur saya 9 tahun. Jadi betul, di situ memang bandar ataupun pekan tu ketika itu memang lebih di abang kata majoritinya rakyat bakit ataupun bangsa Cina lah. Tapi sekarang pun macam tu juga. Dan kami tak merasakan ada apa-apa perbezaan lah. Lepas SPM, saya dipilih untuk ke New York. Jadi kita ni daripada kampung, daripada Bahau nak terbang ke New York City. Jadi ketika itu bulan 8, saya ingat lagi macam mana saya naik kapal terbang. First time naik kapal terbang, satu kumpulan pelajar dalam 15 orang saja yang akan yang ditempatkan di State University of New York, New Paltz. Hari pertama saya masuk tu, kita didudukkan dalam satu hostel yang dipanggil Capen Hall. Saya ingat lagi tu. Jadi pasal tu kita dalam konteks Merdeka ni, kita diberi kebebasan yang kita tak tahu macam mana nak uruskan kebebasan itu. Sama ada apa aku boleh buat ni. Masa tu kan tak ada siapa pun bagi, ada orientasi tapi tak ada yang orientasi. Tempat tu tak ada orang Melayu. Kami adalah kumpulan yang pertama sekali pelajar Malaysia di situ. Saya rasa macam kalau pusing balik dalam hidup saya ni, banyak Allah bagi rezeki. Saya syukur, saya syukur sebab saya tak pernah imagine yang tak saya boleh sampai kat situ kan. Jangan kau hampakan harapan ayah tu. Belajarlah rajin-rajin, sebab kalau kau berjaya nanti, maknanya ayah juga telah berjaya. Dan aku cukup yakin sekiranya ayah masih ada, dia akan berasa amat bangga dengan kejayaan kita. Surat itu sebenarnya daripada abang saya. Abang immediate saya lah. Okay. Dia menulis surat kepada saya pada tahun 1984. Tahun 1984 tu saya masih di New Paltz, masih di New York tadi tu. Jadi berita tu dihantar setelah 5 minggu tak salah saya daripada arwah ayah saya meninggal. Tapi bila saya dapat surat tu, saya rasa saya dah tahu surat tu. Sebab masa tu masa exam. Okay, masa exam. Jadi bila abang saya tak nak beritahu saya, jadi dia type surat tu mengatakan, itu yang saya, dia sebut dalam surat tu lah. Dia kata apa pun mesti arwah ayah ni banggalah dengan apa saja pencapaian anak dia. Dia kata kau jangan susah hatilah. Itulah. Apa yang satu budaya yang ada pada dia yang kami adik-beradik sangat hormati ialah dia rekodkan. Tu saya dapat merekod tu daripada dia dah. Saya ada simpan satu diary yang di mana dalam tu dia tulis tentang saya. Jadi masa tu saya baca pertulisan tu berkali-kali. Dia kata anak dia yang ni lain daripada yang lain. Aku tahu, dia kata, dia akan menjadi seorang yang somebody. Ayah saya sebut tu. Tadi saya tak sangka lah apa yang dia tulis tu menjadi seolah macam kenyataan lah kan.
Malaysia ini tanah tumpah darahku. Pada saya orang kata di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Walau jauh mana pun kita merantau, saya masih ingat pada Malaysia. Saya saban tahun lah bila datang merdeka ni, selalu yang saya ingat pasang bendera. Tapi jauh dalam hati saya, merdeka ni merdeka minda. Minda yang merdeka, maknanya tidak terjajah, tapi tidak dikongkong oleh apa-apa orang kata arahan dan sebagainya lah. Selamat Hari Malaysia saya ucapkan kepada semua warga UiTM dan seluruh rakyat Malaysia.